Halo semuanya, kali ini saya mau mengatasi body penyok pada bumper belakang. Pertama ya kita buka dulu, ini kebetulan udah pada lupa semua kayaknya klipnya. Ini ada baut, ini yang harus kita buka ya. Kita lepas dulu apa namanya itu. Nah ini, biar bisa enak muter bautnya, kemudian bisa kita buka bumpernya. Sebab kemarin sudah pernah saya coba sedot pakai alat, nggak bisa, alat yang murahan itu loh. Nah, jadi terpaksa coba saya akali pakai buka. Nah, ini tadi sudah saya coba tanpa air panas ya, ternyata nggak bisa. Saya ketok dari dalam, masih nggak bisa, sangat masih keras walaupun bahannya plastik. Ini saya coba pakai air panas. Kita lihat apakah bisa. Kalau saya lihat di YouTube tutorial channel yang lain itu menggunakan air panas, mudah-mudahan aja bisa. Ini saya dorong, coba dorong menggunakan apa aja ya, stick yang penting muat. Kebetulan ada sticknya untuk angkat jemuran itu. Nah, kawan-kawan, jadi setelah disiram air panas sangat mudah untuk mendorong body penyok dari sisi dalam. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang ada penyok sedikit bisa diatasi sendiri. Jadi bisa menghemat biaya kan. Lumayan kalau kita ke bengkel pasti harganya lumayan sih menurut saya. Kalau kita bisa benerin sendiri kenapa tidak gitu kan. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang bodinya penyok bisa ditiru cara ini. Walaupun setelah saya cek hasilnya belum, nggak presisi ya. Masih ada bagian-bagian yang penyok. Ini saya coba siram lagi menggunakan air panas untuk menyelesaikan yang masih penyok, dengan harapan bisa presisi lagi seperti semula. Jadi kita lihat apakah bisa. Ini karena sudah bagian yang kecil-kecil, yang penyoknya tidak terlalu besar lagi, saya gunakan obeng ya. Tapi yang bagian tempat pegangan obeng itu saya gunakan, bukan obeng yang besinya itu, tapi yang untuk kita pegangan obengnya itu, dengan harapan lebih lunak biar tidak rusak ya. Tapi untuk bagian-bagian yang sangat-sangat kecil itu masih susah kawan-kawan ya, masih keras, dan mungkin areal yang dijangkaunya juga mungkin nggak terlalu terjangkau ya, sehingga untuk penyoknya belum terlalu presisi kembali seperti semula, dan posisinya bodinya itu sudah baret untuk yang penyok itu, karena kemarin itu kalau nggak salah disenggol sedikit oleh angkot ya. Nah, terlihat di situ masih ada gelombang ya, sangat jauh, jadi nggak bisa dijangkau di posisi itu. Kesulitan saya untuk mengembalikan body penyoknya itu. Saya coba siram terus dengan harapan masih bisa diselesaikan yang penyok-penyoknya itu. Tuh, masih terlihat kalau dari kamera kawan-kawan ya. Oke, kita coba lagi. Kemarin saya sudah coba pakai lakban, pakai alat yang dari plastik yang penyedot penyok itu, nggak bisa kawan-kawan ya. Jadi harus seperti ini kalau ada body penyok, apalagi penyoknya itu sangat parah. Kebetulan ini tidak terlalu parah ya, masih sedikit tapi mengganggu lah. Nah, ini secara dekat ya kawan-kawan ya, disitu dia terlihat bodinya lecet, baret ya, catnya mengelupas. Nah, disitu kan kelihatan tuh nggak jelas, nggak presisi. Nah, pakai alat ini masih nggak bisa, yang saya maksud alat untuk penyedot penyok itu kawan-kawan ya. Oke, mungkin videonya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.